Viral di media sosial, sebuah kendaraan dinas milik TNI Angkatan Darat yang diduga dipakai warga sipil. Puspomat membenarkan kejadian itu, namun pihaknya masih memeriksa pihak yang bersangkutan. Video warga sipil menggunakan kendaraan sosial beredar di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 8 detik itu nampak sebuah mobil jenis SUV berwarna hijau dan berplat dinas terparkir di sebuah warung makan. Perekam sempat menanyakan soal kepemilikan mobil dan identitas penggunanya. Atas beredarnya video ini, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat tengah menyelidiki kasus ini. Dalam keterangan tertulisnya, Dan Puspomat Letjen Dodik Wijanarko mengatakan mobil itu berstatus dipinjam pakai kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Pihaknya juga akan memanggil sejumlah pihak yang terlibat seperti pengguna mobil dan purnawirawan yang bersangkutan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.